no estoy la media Bocconi. Punya sanksi yang tidak ada saya. Manusia tentang bila kita mati, daging, jangan kata daging itu hancur punya. Tulang yang keras ini. Tulang yang keras ini hancur lebur. Tetapi dalam banyak-banyak hancur itu kan, ada satu tulang yang Nabi kata anjutan. Tulang senonoh yang mungkin doktor pun tak doktor buat kajian apa mana tulang ni terlalu kecil. Mungkin nampak, mungkin tidak nampak, tapi tulang ni tak hancur. Tuhan sengaja kekal. Maka dengan tulang ni lah yang Allah akan tiupkan tulang. Walau fi rafi sur, maka akan ditiupkan sangkakala, maka akan hidup pada manusia. Jadi Tuhan nak buat bagi manusia langit hak payah pun aku boleh buat. Nak hidupkan tulang, kalau kata kamu ni aku ambil tulang ni, aku nak tiup hidup balik. Jadi kesimpulannya tuan-tuan muslimin yang kita Allah SWT atau ayat ni pun cukuplah berjaya menjadikan kita orang beriman pada hari akhirat. Kenapa kita perlu beriman pada hari akhirat? Inilah senjata yang paling ampuh untuk menjinakkan hati manusia. Korogol takkan korogol kalau diberiman pada hari akhirat. Pencuri takkan mencuri kalau dia beriman pada hari akhirat. Pentino tidak akan bertino kalau dia beriman pada hari akhirat. Merompok tidak akan merompok kalau dia beriman. Pemimpin tidak akan leweng, tidak akan tipu rakyatnya, tidak akan pecah amanah kiranya dia beriman pada hari akhirat. Ini itu benda-benda yang paling asal yang Allah turunkan Nabi-Nabi ajak benda ini. Boleh ajak benda ini pada manusia selama ada semua orang di zaman. Betul Nabi kata taqwa bahuna. Bila orang itu beriman pada hari akhirat, maka boleh menyelesaikan segala masalah. Hari ini bila manusia tidak beriman pada akhirat, oh dunia hanya nampak dunia saja sebab mata. Mata ni tuan-tuan, kita perlukan cahaya untuk melihat. Kalau ada mata yang sihat pakai spek, orang pakai kontak lens, tapi tidak ada cahaya, dia meraba-raba. Sama ada satu lagi mata nama dia mata hati. Mata hati ni dia nampak apa? Nampak syurga, nampak akhirat, neraka. Nampak akhirat, nampak dosa, nampak pahala. Bagaimana mata ni akan nampak dosa, pahala, akhirat? Perlukan pada cahaya Al-Quran. Perlukan pada cahaya hidayah. Maka problem-problem tersirat dan tersirat. Inilah cahaya-cahaya yang akan menyeluruh hati kita supaya kita nampak akhirat. Bila orang nampak akhirat, nampak dosa, pahala, maka selesailah masalah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون نذير للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أما بعد، فيا إخوان المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سرركم مسلمين يوم برحمة الله. سيبرpesan pada tuan-tuan dan diri saya sendiri. Bertakwalah pada Allah dengan menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Dan khairul bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan mati dalam keadaan Islam serta menyokong perjuangan Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsun Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzaba wa'ata thumma ajbara yas'a fa'adra fanada faqala ana rabbukum al-a'la fa'aqadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Surah An-Nazi'at ayat 15 sehingga ayat 25. Allah SWT berfirman, sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad berita tentang Musa? Ketika mana Nabi diseru oleh Tuhannya, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini tahu. Kamu katakanlah kepadanya, hei Fir'aun, muka kamu, sucikan diri kamu, dan aku akan tunjuk kepada kamu mengenal Tuhan kamu yang sebenar agar kamu menjadi takut. Lalu Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya yang besar. Fir'aun mendusta dan menderhakai. Kemudian dia terus berusaha melawan Nabi Musa. Dia menghimpunkan rakyat-rakyatnya. Lalu dia bersabda, mengucapkan pada rakyatnya, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Lalu Allah menghukum Nabi Musa. Allah menghukum Fir'aun dengan menenggelamkannya di Laut Merah. Semua ini adalah peringatan, iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar Allah, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini khutib nak buat cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi berdakwah menghadapi cabaran, maka Allah bawakan cerita bagi semantan. Allah tanya Nabi, hey Muhammad, kamu pernah dengar kat tentang Musa? Allah tahu bahawa Nabi ini tidak tahu, sebab jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad katanya 2000 tahun. Sudah tentulah Nabi tidak tahu. Tapi sengaja Allah tanya dengan tujuan nak tarik perhatian. Maka sebab itu bila kita berucap, orang berceramah, orang berkhutbah, mesti memastikan orang yang mendengar itu mendengar dengan teliti. Tak boleh tembak. Lagi-lagi sokok lagi tak boleh. Kena dengar, isma'u wa athi'u. Dengar dan taat. Kisah Nabi Musa adalah satu kisah yang cukup menyayat hati. Karena baginda Nabi Musa alaihi salam dilahirkan ketika mana ahli nujum, ahli saintis Fir'aun telah membuat kajian dan membuat satu penyelidikan riset dan membuat satu penemuan. Wahai tuanku Fir'aun, akan lahir daripada kalangan Bani Israel ini seorang anak lelaki yang akan menggulingkan kerajaan tuanku. Fir'aun yang bimbangkan kerajaannya digulingkan, maka telah mengadakan satu akta di parlimen. Yuzabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Akta itu ialah membunuh semua anak-anak lelaki dan membiarkan anak perempuan hidup. Dikerahkan asta-asta polis untuk masuk ke rumah-rumah. Apabila didapati ada saja perempuan yang mengandung akan dibunuh. Dilihat anaknya lelaki dibunuh. Sekiranya sudah melahirkan anak akan dibunuh. Manusia merancang. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Manusia merancang. Allah juga merancang. Fir'aun bimbang anak lelaki Bani Israel akan menggulingkan kerajaan. Maka dia telah mengadakan satu akta, bunuh semua anak lelaki. Tapi kehendak Allah, manakah kuasa yang mampu menahan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Fir'aun, walaupun dia hebat, dia kaya, dia berkuasa, tapi Allah sebut dia tawa. Kamu sesat, izhabilah Fir'aun. Dan Musa kau pergi pada Fir'aun, kerana dia sesat. Maka akhirnya Allah izinkan Nabi Musa dilahirkan. Walaupun diserbu oleh Fir'aun, tidak dapat membunuh Nabi Musa.
Akhirnya Allah ilhamkan kepada Nabi Musa, menghanyutkan Nabi Musa ke laut, ke sebatang sungai. Tiba-tiba bayi yang masih kecil ini lalu di pengkalan rumah Firaun, istana Firaun, lalu dilihat oleh isteri Firaun yang bernama Asia. Allah tolong. Bagaimana Allah tolong? Allah jinakkan hati Asia, tertarik pada bayi kecil ini, lalu jatuh hati, lalu diambil, diberitahu kepada Firaun. Firaun dengan garangnya mahu membunuh bayi, tapi setelah dipujuk oleh istrinya, akhirnya Firaun terpaksa memelihara anak lelaki yang akan musnahkan kerajaan dia sendiri. Alam nurabbika fina walidah waladak walabita fina min umur kadirin. Allah cerita dalam Quran bahawa Nabi Musa tidur di istana, makan di istana, mandi di istana, dibesarkan oleh, dirimakan oleh Firaun. Inilah Tuhan Maha Kaya. Firaun nak hapuskan orang yang cuba memusnahkan kerajaan dia. Tetapi Allah punya perancangan, hebat perancangan Allah SWT. Allah biarkan orang yang nak memusnahkan Firaun dipelihara oleh Firaun sendiri. Akhirnya Nabi Musa dibesarkan. Setelah Nabi Musa dewasa, maka Nabi Musa pergi. Faqul hal laka ila an tazakka. Hei tuan, ayahanda, maukah ayahanda dibuatkan hati? Hati ayahanda dikotor, hati ayahanda syirik. Bila hati kotor, waktu ayahanda jahat, tipu, rasuah, karena hati ayahanda dikotor sangat. Jadi nak bersih hati, maka kena masuk Islam, kena takut pada Allah Subhanahu Taala, kena kenal Allah. Maka kisah selanjutnya tuan-tuan, akhirnya setelah berdebat dengan Firaun, Firaun kalah dalam perdebatan ini, maka Firaun mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Dengan kuasa Allah Subhanahu Taala, akhirnya setelah sampai di lautan Khurzum, maka akhirnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah berjaya melintas lautan ini dengan terbelah lautan. Faqul nadrib bi asakal bahr. Hei Musa, kau pukul lautan. Maka Firaun pun mengejar sampai di tengah lautan. Allah terlangkupkan laut ini, akhirnya Firaun mampus. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang binasakan Firaun? Anak angkatnya sendiri tuan-tuan. Yang Firaun terpaksa habis bajet beribu-ribu untuk bela anak ini, akhirnya anak itulah yang musnahkan kerajaannya. Kisah Musa berterusan sehingga kiamat, sebab Quran ini sampai kiamat. Hari ini tuan-tuan, Firaun-Firaun, tuan-tuan boleh tengok hari ini tuan-tuan, musuh-musuh Islam. Pernah musuh-musuh Islam ini tuan-tuan menyekat bantuan kepada sekolah agama. Pernah musuh-musuh Islam ini tuan-tuan membatalkan muadalah antara sekolah-sekolah agama, kolej-kolej Islam batal muadalah Mesir supaya jangan terima budak-budak ini. Hei kerajaan Mesir, kamu jangan terima syahadah daripada sekolah-sekolah agama ini, sebab budak-budak daripada sekolah agama ini pergi mengaji kakak kamu, balik dia lawan aku. Maka diadakanlah stang. Stang, budak-budak habis terpaksa nak pergi Mesir, terpaksa ambil stang. Ambil stang, ditaja oleh kerajaan, pergi ke Mesir, balik lawan dia juga. Maka hari ini tuan-tuan, pujuh-pujuh Islam untuk tubuh kita tak cukup dengan sekolah agama, bila pula pusat-pusat tahfiz. Maka produk-produk tahfiz ini tuan-tuan keluar menyokong perjuangan Islam. Bukan sudah keluar ketika belajar sudah menyokong perjuangan Islam. Maka mereka kata teruguan, oh, puan-puan ini buat sekolah tahfiz pula. Tak, kita juga buat sekolah tahfiz. Maka mereka pula tuan-tuan mengadakan sekolah tahfiz yang dikenali sebagai Ulul Albab. Ulul Albab dibina. Pusat tahfiz bernama Ulul Albab adalah untuk nak menyekat kemarahan Islam, umpamanya membunuh Musa. Tapi yakinlah tuan-tuan, hari ini Musa-Musa ini dipelihara oleh Firaun-Firaun ini di sekolah-sekolah dia berasrama penuh MRSM, sekolah yang cukup bantuan dengan katil, dengan makanan yang lazat. Anak-anak ini dipelihara oleh Firaun untuk menghafal Al-Quran, belajar agama. Yakinlah tuan-tuan, Musa-Musa kecil inilah suatu hari
memulingkan kerajaan Fir'aun dulu, kini dan selamanya, ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tentukan sejarah Quran, kalau kita baca menentukan air mata wah Tuhan. Tuhan yang hidupkan Nabi Musa, Rabbi Musa, Rabbi Harun, Rabbi Sulaiman, Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Tuhan menghidup dan mematikan, Tuhan itu tidak pernah. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah pada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, semua orang kacau. Nabi juga berhadapan dengan musuhnya kerajaan Abu Jahal. Kerajaan Abu Jahal tentang menyekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi dihalang? Kana wa ma naqumu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Nabi dihalang. Kana Nabi nak dibunuh. Kana Nabi diusir. Kana bimbang Nabi berkuasa. Dan akhirnya Nabi berjaya menguasai kerajaan Islam Madinah. Maka akhirnya Islam Rasulullah letarlah tanah di muka bumi. Bukan kata Islam berjaya menguasai Madinah, malah seluruh dunia tentang. Kalau umat Islam berjaya, karena iman mereka pada Allah Subhanahu Wataala. Yakin janji Allah Subhanahu Wataala bahwa Allah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji pada orang beriman yang melakukan amalan soleh, kami akan lantik kamu sebagai khalifah, khalifah yang memerintah, bukan Malaysia, memerintah dunia. Hari ini dunia diperintah oleh siapa? Sebagaimana zaman Nabi, dunia diperintah oleh puak-puak kafir. Hari ini dunia diperintah oleh puak-puak kafir dan puak-puak munafik. Siapa yang layak memerintah dunia? Orang yang layak memerintah dunia, termasuklah negara kita, adalah orang yang beriman. Janji inilah yang dipegang oleh para sahabat. Maka sebab itulah pada zaman Sayyidina Umar tuntas. Satu peristiwa yang cukup menyayat hati. Atas dasar keyakinan, keimanan pada janji Allah Subhanahu wa taala. Zaman Sayyidina Umar, orang Islam yang asalnya kerdil, orang miskin, orang susah, orang kampung, tapi berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi umpama Amerika ini tentang. Dengan hebat, dengan senjata yang canggih, besar-besar dunia, berjaya digulingkan, berjaya dikalahkan oleh kerajaan Islam. Kita kejatuhan kerajaan Parsi ini tentang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Baginda Amirul Mu'minin telah menghantar seorang panglima bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan ingin, bila sampai berhampiran dengan tuan-tuan, target utama dia ialah untuk menjatuhkan kerajaan Al-Madain. Al-Madain ialah pusat pentadbiran kerajaan Parsi. Pusat ini mesti dijatuhkan sebagai serang psikologi untuk melemahkan musuh. Dan pusat ini adalah merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Islam akan menguasai. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berada di satu tempat bernama Al-Qadisiyah bersama selama 2 bulan menunggu arahan daripada Amirul Mukminin untuk menyerang Al-Madain. Apabila arahan sudah sampai, maka beliau memulakan perancangannya. Serumah tidak henti-henti memberi pesan pada tentera-tentera di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, pastikan asta-asta kamu sentiasa bersikap adil, bersopan santun dengan akhlak, tunaikan hak-hak mereka. Kesan daripada akhlak itu telah menyebabkan sebilangan rakyat Parsi beriman kerana kagum dengan pegawai-pegawai pemimpin Islam. Kerana tidak ada beza, mereka menunaikan hak kemanusiaan walaupun mereka cuba menyerang. Dan akhirnya tuan-tuan, bila mereka dah sampai di sana tuan-tuan, sampai saja di tepi sungai, nampaklah istana-istana raja yang bergemerlapan. Mereka mahu ke sana, tetapi dihalang oleh sebuah sungai, nama dia Sungai Najran. Orang Arab tuan-tuan duduk di padang pasir, tengok ayat sungai takut lalu.
Dan bahkan daripada orang Arab ni tuan-tuan, dan bahkan daripada tentera Persia ni kehebatan Islam tuan-tuan. Serangan Persia ni tuan-tuan dibantu oleh orang Persia sendiri. Dan sebenarnya Islam tidak mengenali timbang tuan. Mereka menyediakan banyak banyak. Sampai di tepi sungai, ada orang beritahu, wahai Sa'ad, ada tempat di sungai ni, di hujung sana tempat cetek, kita boleh lintas di sana. Tapi Sa'ad tidak yakin untuk melakukannya. Dia pun berfikir, tiba-tiba tertidur dan bermimpi. Tidur dan mimpi ketika peperangan adalah pertolongan Allah SWT. Tidur ketika nyokot, itu setan namanya. Maka Sa'ad pun mentabir mimpi dia, itulah pertolongan Allah SWT. Dia pun menghimpunkan 600 tentera. Tentera-tentera yang tahan lorok. Tentera yang gagah. Bukan ada kunci mana. Bukan apa tentera yang ikut okok. Sakit lemah jantung. Tentera yang tahan lorok. Dipilih tentera lorok-lorok ini untuk melintasi sungai. Tiba-tiba sungai itu kan berlaku air pasang, menyebabkan arus terlalu deras dan air menjadi hitam. Sa'ad telah memilih seorang tentera bernama Asim, Asim bin Amr At-Tamimi sebagai tokoh. Asim telah berjaya melintasi sungai yang arus deras itu tuan-tuan bersama dengan 60 orang pertama. Dan akhirnya tuan-tuan, 600 orang tentera berjaya melintasi arus yang deras ini tanpa menggunakan tampan. Sa'ad mengarahkan tenteranya supaya berzikir. Jika nak lintas sungai ini, zikir. Nasta'inu billah wa natawakkal 'alaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita mohon pertolongan dengan Allah. Kita berserah kepada-Nya. Cukuplah Allah sebagai memberi pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya tuan-tuan, bila tentera-tentera Islam berjaya melintas tanah, Raja Yazdarju bersama dengan tentera-tentera yang gurun, dengan tentera Islam yang boleh melintasi sungai tanpa menggunakan sampan, lari meninggalkan Islam. Maka akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya masuk ke dalam istana sambil membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Berapa banyak ditinggalkan kebun-kebun dan mata air dan ladang-ladang dan tempat-tempat yang istimewa, juga nikmat-nikmat yang pernah mereka itu mendapat, nikmat yang ketenangan-ketenangan yang mereka menikmati. Demikianlah kami wariskan semua itu pada kaum yang lain. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah SWT, setelah pasti ditawar, maka mereka berhadapan dengan perhiasan dunia, emas, perak, permata dan sebagainya. Namun tidak ada satupun harta-harta itu yang hilang dicuri oleh aku. Maka berbanggalah Sa'ad, sesungguhnya harta-harta aku adalah harta yang cukup amanah, tidak ambil sedikit pun daripada asal rangkatan. Dan akhirnya tuan-tuan, pedang Raja Persia diserahkan kepada Amirul Mukminin dengan pedang yang bertatahkan permata dan emas. Selama bila menerima pedang ini, mengatakan mereka yang menghantar pedang ini adalah sangat bersifat amanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, mereka amanah kerana engkau sendiri wahai Amirul Mukminin bersifat tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia, maka rakyat kamu juga tidak terpengaruh. Ingatlah sekiranya kamu tergoda dengannya, maka rakyat juga akan tergoda dengan harta itu. Sebagaimana kata ulama, an-nas ala dini mulukihim, manusia ini akan ikut agama raja mereka. Kalau raja, kalau pemimpin itu amanah, maka rakyat akan jadi aman. Hari ini tuan-tuan boleh tengok bagaimana rakyat rasuah, berzina, mencuri, minum arak. Itulah gambaran kepada pemimpin yang ada hari ini. Suasana inilah tuan-tuan kita dapat kesimpulan. Mengapa hari ini umat Islam lemah? Sedangkan asal Islam adalah umat yang kuat, boleh menjatuhkan kerajaan yang besar.
Hari ini umat Islam jadi terdiam kerana umat Islam meninggalkan Islam. Umat Islam benci pada ajaran Islam, tidak beramal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi cuba hidup dengan cara barat, hidup berpoya-poya, meninggalkan ajaran Islam, menyebabkan Allah Ta'ala maha kehebatan daripada orang Islam. Orang musuh-musuh Islam tidak lagi gerak. Dan tuan-tuan tengoklah hari ini dalam negara kita, pelbagai hak-hak orang Islam dicabut satu demi satu oleh musuh-musuh Allah SWT. Sehinggakan undang-undang syariah yang kecil yang ada di mahkamah syariah tidak membenarkan lelaki memakai pakaian perempuan pun. Cuba lihat, hari ini lelaki boleh pakai pakaian perempuan, tunggulah tuan-tuan, suatu hari akan ada permintaan untuk nak benarkan lelaki kahwin sama lelaki. Tunggulah lagi tuan-tuan, suatu hari mungkin ada permintaan, tolong jangan kuatkan azan, kami tak boleh tidur. Suatu hari lagi, tolong jangan semayang, payahlah. Ini berlaku kita. Moga Pak Juru kita kena balik pada kita. Yakinlah pada janji Allah SWT bahawa orang yang beriman akan diberi janji oleh Allah, akan diberi kuasa untuk memerintah dunia ini dengan keadilan Islam. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nur ayat 55, wa 'anallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii tadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna yaqbudunani la yushrikuuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaa'ika hum al-faasiqun. Allah telah menjanjikan pada orang beriman dan melakukan amal soleh, niscaya kami akan lantik mereka sebagai khalifah-khalifah di bumi, sebagaimana kami telah lantik umat-umat terdahulu daripada mereka. Dan kami akan kuatkan dan kembangkan agama yang diridhoinya. Akan dan kami akan menggantikan keamanan kepada mereka setelah mereka merasa takut pada musuh. Mereka dapat beribadat kepada aku, tidak menyebutkan aku dengan sesuatu. Sesiapa yang kufur selepas daripada itu, maka mereka adalah golongan yang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril al-muslimin wal muslimat fastaghfiruh wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. سلامكم مسلمين يا رب من الله سبحانه وتعالى. مالا sama-sama kita menitapi diri kita, apakah kita sudah menjadi muslim yang sejati? Apakah kita sudah menunaikan segala hak kita, tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wataala? Bagaimana hubungan kita dengan jiran kita? Hubungan dengan anak saudara kita? Hubungan dengan masyarakat bukan Islam? Sudahkah kita menunaikan tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada mereka? Sudahkah kita tunaikan tanggungjawab kepada saudara-saudara kita yang tidak bersembahyang? Sudahkah kita tunaikan tanggungjawab kepada saudara kita yang belum lagi menutup aurat? Sudahkah kita menunaikan tanggungjawab kita untuk memahamkan orang Melayu tentang Islam yang sebenar? Mari sama-sama kita bermuhafaz, tabah diri, ambil tanggungjawab kita, jadilah penolong-penolong agama Allah sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, yakni memenangkan, berusaha memenangkan agama Allah. Biarlah Islam ini memerintah, jangan dibiarkan Islam ini perintah. Sesungguhnya apabila Islam ini memerintah, maka kita akan mendapat keamanan, kesejahteraan, selamat di dunia, selamat di akhirat insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan ucapkanlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul itu wahai orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam yang sungguh-sungguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.